Hai kalau harus kabar kalian semuanya, saya Marcel Wen dan punya senang sekali siang hari ini saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman. Dan video kali ini saya akan meramalkan ya, ada 6 show yang mimpinya ini bakal terkabul, bakal jadi kenyataan di bulan Oktober ini. Kira-kira kamu termasuk atau tidak, nanti kita akan lihat ya. Tapi seperti biasa sebelum saya mulai videonya, kalian jangan lupa subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 10 siang untuk ramalan zodiak, ramalan show maupun ramalan artis ya. Tapi ramalan artis biasanya by request saja. Dan maka nya buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe biar gak ketinggalan informasi ya. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian, pengen diramalin pribadi, pengen curhat langsung ke saya tentang jodohmu, keuangan, rezeki, rumah tangga, asmara, pengen nanya-nanya, pengen konsultasi, silakan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, mungkin kalian punya problem masalah perceraian, udah di ujung tanduk, atau mungkin kalian penat sama kehidupan kalian ya, pengen nanya, pengen curhat, kok aku punya masalah gini, solusinya gimana, misalnya gitu. Kok aku rumah tangganya hampir cerai nih, aku mendingan cerai apa enggak kok? Nah, misalnya gitu. Silakan DM ke Instagram, jangan lupa di follow ya. Yang enggak punya Instagram bisa juga ke WA, nomornya ada di bawah sini di 0878 9947 1009 ya. Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya. Kalau udah langsung aja saya akan mulai. Di video kali ini saya akan meramalkan ada 6 show yang mimpinya itu bakal terkabul di bulan Oktober ini. Mimpinya bakal jadi nyata. Nah, yang versi zodiaknya udah, sekarang versi sionya ya. Dan saya acak dulu kartunya, nanti kita akan lihat di kartu yang pertama yang mimpinya bakal terkabul ya. Mungkin kamu bermimpi punya rumah ya, bermimpi punya mobil sendiri biar kerjanya gampang naik mobil, misalnya gitu ya. Di kartu yang pertama, sio ini orangnya humoris. Dia tipe karakter orang yang murah senyum, enak diajak ngobrol. Orangnya tipe karakter yang friendly, humble, ramah, dan pekerja keras. Orangnya kayak gitu. Dia tipe karakter orang yang memang sangat perhatian ya, care kalau sama orang lain tuh care gitu ya. Sangat apa namanya, jujur kalau melakukan sesuatu terhadap pasangan itu jujur. Terhadap bos di kantor jujur. Orangnya itu nggak mau ditutup-tutupin. Dan dia tipe karakter yang setia, terkenal sekali dengan jiwanya yang setia. Kalau udah satu ya udah nggak mau gonta-ganti pasangan gitu. Dia orangnya tipe karakter yang baik hati, mudah berintrospeksi kalau misalnya dia punya salah gitu ya. Dan menurut terawangan saya ini di bulan Oktober, kamu bakal ada mimpi yang terkabul. Akan ada salah satu harapan kamu yang bakal tercapai. Mungkin kamu harapannya punya rumah, harapannya mungkin menikah, atau mungkin kamu punya harapan, aduh kapan dapat momongan. Nah gitu, bisa juga akan terkabul. Bisa juga harapan, punya banyak duit, keterima kerja, bisa juga. Di sini ada sio anjing. Sio anjing masuk di kartu yang pertama, bakal ada mimpi yang terkabul di bulan Oktober ini ya. Nanti kita akan lihat lagi di kartu yang berikutnya kamu termasuk atau tidak. Dan seperti biasa saya akan acak dulu kartunya. Kita akan lihat di kartu yang kedua, sio apakah yang mimpinya bakal terkabul tanpa berlama-lama. Langsung aja. Sio ini tipe karakter orangnya ini setia ya. Dia tipe karakter orang yang memang baik hati, ramah, sopan santun, lembut, memperlakukan pasangan itu dengan penuh lemah lembut, dengan penuh sayang gitu orangnya ya. Dan dia tipe karakter orang yang memang rajin dan gak enakan sama orang lain. Orangnya ini paling gak enakan sama orang lain, apalagi kalau ada orang lain yang minta bantuan, waduh dia tuh susah nolak kayak gitu. Dia tipe karakter yang agak sedikit keras kepala, tapi sedikit doang sih, dia agak keras kepala ya. Orangnya tipe karakter yang memang pintar cari duit dan setia. Dia kalau udah satu gak mau gonta ganti pasangan gitu, alias konsisten terhadap pasangan hidupnya. Tapi dia jiwanya perasa, kalau udah sakit hati untuk memulihkan perasaannya butuh waktu dan proses yang lama. Orangnya perasa banget, orangnya kayak gitu ya. Dan dia tipe karakter yang memang friendly juga dan humble juga. Di bulan Oktober ini akan ada salah satu harapanmu atau mimpimu yang bakal terkabul ya. Mungkin kamu berharap beli rumah, berharap dapat jodoh, berharap nikah lagi yang udah cerai misalnya ya. Atau mungkin kalian punya rumah sendiri atau beli handphone gitu ya. Mungkin handphone kamu udah lama, aduh gua ngimpi banget nih gua beli handphone yang bagus. Nah, setiap orang mimpinya tuh beda-beda gitu ya. Dan gambaran saya akan ada salah satu yang terkabul. Di sini ada sio kambing. Sio kambing masuk di kartu saya yang kedua. Harapanmu bakal tercapai ya. Kita akan lanjut di kartu yang berikutnya, kamu termasuk ataukah tidak. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya, pengen curhat-curhatan langsung secara pribadi, pengen nanya jodoh, keuangan, rezeki, rumah tangga gitu ya, pengen nanya-nanya, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen ya. Yang pengen curhat-curhatan juga lebih detail, lebih intens gitu ya, kalian punya masalah yang udah di ujung tanduk banget dan pengen nanya ke saya butuh solusi, kok solusinya gimana nih? Nah, bisa juga ke WA ya, nomornya ada di kolom deskripsi di 0878
0877-1009 ya. Sekali lagi di 0878-9947-1009 ya. Lanjut di kartu berikutnya tanpa berlama-lama, langsung aja. Sio ini tipe karakter orangnya keras kepala ya, dia tuh paling gak suka diatur karena dia orangnya berjiwa pemimpin. Tegas, keras, apa adanya secara watak dan dia tuh gak pernah dibuat-buat. Suka ngomong suka, enggak ngomong enggak gitu. Dia tipe karakter orangnya memang setia ya, kalau udah satu juga gak mau gonta-ganti pasangan. Dan dia terkenal sekali dengan jiwanya yang susah move on. Dia tuh kalau udah sayang-sayang banget, bahkan untuk move on ke lain hati butuh waktu yang lama dan butuh proses yang lama. Gak cepet untuk move on-nya kayak gitu ya. Dan dia tipe karakter yang pekerja keras dan segala sesuatunya itu dipikirkan. Mau beli sesuatu dipikirin dulu gitu, mau ngapain dipikirin dulu gitu ya. Dan ini akan ada salah satu harapanmu yang bakal terkabul, ada salah satu harapan kamu yang bakal tercapai di bulan Oktober ini. Dengan hasil kerja keras, dengan kegigihan kamu, ini akan membuahkan hasil yang baik ya. Di bulan Oktober akan ada mimpi yang terkabul. Menurut rawangan saya di sini ada Sio Macan. Sio Macan bakal terkabul mimpinya di bulan Oktober ya. Siap-siap aja nih ya. Nah, nanti kita akan lanjut lagi di kartu yang berikutnya, kamu termasuk ataukah tidak ya. Dan saya telu kartunya yang bakal terkabul mimpinya di bulan Oktober, harapan jadi nyata gitu ya. Sio ini tipe karakter yang pekerja keras. Dia tipenya pekerja, nggak suka nganggur, nggak suka berdiam diri. Orangnya kayak gitu, sukanya kerja. Dan dia tipe karakter orang yang sedikit bicara dan banyak bekerja juga, nggak kebanyakan ngomong. Lebih rata-rata Sio ini orangnya itu kebanyakan introvert gitu, kebanyakan, nggak semua loh ya. Dan dia tipe karakter yang setia juga dan perasa, gampang sakit hati, gampang nangis, gampang tersinggung, gampang kecewa sama orang. Dan kalau dari sakiti untuk memulihkan perasaannya butuh waktu yang lama gitu ya. Tapi dia tipe karakter orang yang kreatif dan kadang-kadang suka memikirkan sesuatu hal yang gak penting gitu. Suka kepikiran sesuatu hal yang gak penting kayak gitu. Insecure lah ya. Dan ini bakal ada salah satu mimpimu yang bakal jadi kenyataan di bulan Oktober. Mimpi-mimpi akan menjadi nyata. Di sini ada Sio Kerbau. Sio Kerbau juga masuk di kartu saya. Salah satu harapan kamu bakal terkabul di bulan Oktober ini ya. Lanjut lagi di kartu berikutnya. Saya cek dulu kartunya dan tanpa berlama-lama langsung aja ya. Sio ini tipe karakter yang orangnya memiliki wawasan yang luas ya. Wawasannya luas, dia tipe karakter yang friendly, mudah menjalin relasi, mudah bersosialisasi, gampang akrab sama orang, kayak gitu ya. Dan dia tipe karakter orang yang gampang marah, tapi gampang memaafkan juga, orangnya kayak gitu ya. Secara perasaan juga sama, sensitif ya, tapi setia gitu ya. Konsisten orangnya, dan dia tipe karakter orang yang memang gak suka nganggur juga. Dia sebisa mungkin harus melakukan sesuatu hal yang dia kerjakan tiap harinya. Kalau nganggur dia akan ngerasa stres sendiri kayak gitu. Dan di bulan Oktober ini akan ada salah satu harapanmu yang bakal terkabul, salah satu mimpi yang akan menjadi kenyataan. Mungkin kamu mimpi punya usaha baru, bisa juga terrealisasikan kayak gitu ya. Mimpi punya job banyak di bulan Oktober bisa juga gitu. Di sini ada Sio Ayam. Sio Ayam masuk di kartu saya, salah satu dari mimpimu bakal terkabul di bulan Oktober ya. Lanjut lagi di kartu berikutnya karena ada 6 yang saya bahas ya. Sio ini tipe karakter orangnya ini cerdik dan cerdas dalam mengambil sikap dan keputusan. Dia selalu memiliki ide yang cemerlang untuk sebuah masalah, intinya kayak gitu. Tapi dia tipe karakter yang kadang-kadang suka grogi terhadap sesuatu hal atau keramaian, intinya kayak gitu. Orangnya baik hati ya, tipe karakter yang kadang-kadang juga ceroboh dalam melakukan sesuatu, pelupa gitu misalnya, atau ketinggalan apalah gitu ya. Aduh, gue tadi naruh di mana ya? Aduh, kunci gue taruh di mana ya? Handphone gue tadi mana? Nah, kadang-kadang seperti itu. Nggak semua ya, tapi kadang-kadang. Dan dia tipe karakter orang yang memang cerdik ya, yang tadi saya bilang. Oke, mudah menjalin relasi dan mudah beradaptasi terhadap lingkungan barunya gitu. Dan ini kamu juga sama bakal, salah satu mimpimu bakal terkabul di bulan Oktober. Mimpi-mimpi akan menjadi kenyataan. Beli rumah, beli mobil, dilamar, punya anak, dapat momongan. Bisa juga ada Sio Tikus. Sio Tikus juga masuk di kartu saya. Salah satu dari mimpimu bakal jadi kenyataan di bulan Oktober ini ya. Itulah tadi ada 6 Sio, dan please jangan di spoiler, jangan dibocorin di komen. Dan buat kalian yang pengen diramal pribadi ke saya, pengen curhat langsung ke saya tentang jodohmu, keuanganmu, rezekimu, usahamu, dan kalian pengen nanya-nanya gitu, kok kapan punya anak, udah lama nih nggak punya momongan, nah DM ke Instagram saya @marcelwen, jangan lupa di follow. Yang nggak punya Instagram bisa juga ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi di 0878-9947-1009 ya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcel Wen dan sampai jumpa di video-video berikutnya.